Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syarafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Hamba Allah, jamaah zuhur rahimakumullah, selalu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta berselawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu yang pendek ini, ada kita kembali memberikan, menyampaikan tausiah yang pada zuhur ini kita masih berbicara tentang nilai-nilai sejarah yang harus kita pelajari, yang terjadi pada bulan Muharram, tepatnya adalah hari Asyura, hari ke-10 Muharram. Bulan Muharram itu adalah merupakan bulan yang mulia, bulan yang dihormati, karena banyak di sana itu pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pertama sekali adalah turunnya Nabi Adam alaihi salam ke muka bumi, karena dia melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu dilakukan karena godaan iblis. Allah larang dia untuk mendekati pohon di surga itu. Tetapi karena kepiawaian iblis, digoda istrinya Siti Hawa, kemudian Hawa menggoda Adam. Akhirnya yang dilarang oleh Allah itu dikerjakan oleh Nabi Adam. Kemudian dia diusir ke muka bumi. Ihbitu Misra. Ada ayat lain juga, qulna ihbitu minha jami'an. Turun ke muka bumi, tahu dengan kesalahan, kemudian dia bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, mohon bukakanlah pintu ampunan kepada kami. Tolong ulurkanlah rasa kasih sayang kepada kami. Kalau tidak, tentu kami termasuk orang yang zalim, termasuk orang yang merugi. Hamba Allah, di sini kita lihat peristiwa ini terjadi adalah pada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Tobat atas segala penyesalan, penyesalan atas segala dosa-dosa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan atau melanggar aturan Allah. Yang jadi pelajaran bagi kita di sini, kita sebagai umat keturunan Adam, barangkali banyak melakukan kekeliruan, kesalahan. Maka Allah tunjukkan dengan peristiwa Adam itu, bertobat kepada Allah.
apa yang dia lakukan selama ini karena tergiring oleh iblis dan setan sehingga kita berbuat dosa. Tidak ada dosa yang besar selalu, kalau kita selalu minta ampun kepadanya. Tidak ada pula dosa yang kecil kalau kita selalu melakukan dosa itu. Hamba Allah rahimakumullah. Kemudian juga berlabuhnya kembali kapal Nuh di Bukit Judi. Sudah terombang-ambing sekian lamanya. Dalam riwayat ada mengatakan 40 hari, 40 malam. Tapi ada juga riwayat lain mengatakan 6 bulan. Yang cukup lama, banjir besar. Malah sebagian pendapat mengatakan direnovasinya kembali Ka'bah itu adalah karena korban banjir pada zaman Nabi Nuh. Hamba Allah, kenapa terjadi banjir itu? Kalau kita lihat sejarahnya, wa arsalna Nuhan ila qaumih faqulna ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Nuh Allah kirim kepada kaumnya. Nuh ajak kaumnya, hai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Nabi Nuh adalah mengembalikan umat ke jalan yang benar menyembah Allah. Tapi amat disayangkan tidak direspon dengan baik oleh umatnya. Umatnya menantang, termasuk anaknya, termasuk istrinya sendiri. Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Nuh mengajak mereka ke jalan yang benar, tapi mereka tidak mau, mencemooh, meludahi. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nuh untuk bikin kapal karena persiapan akan terjadi hujan deras. Akhirnya memang terjadilah hujan yang cukup lama sehingga banyak bumi yang tenggelam. Hamba Allah jangan rahimakumullah. Tapi akhirnya Nabi Nuh dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah. Apa maknanya kita lihat di sini? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu mengajak umat ini untuk mengandut ajaran tauhid. Artinya kita ini harus beragama tauhid, menjalankan ajaran tauhid di muka bumi. Tapi Nabi Nuh mengembangkan itu mendapat tantangan dan kesulitan. Kita juga akan mengalami seperti itu. Ajaran yang benar yang kita amalkan ini, yang kita yakini benarnya ini, akan selalu mendapat tantangan, akan mendapat kesulitan. Tapi apa yang harus, apa modal yang harus dilakukan? Sebagaimana Nabi Nuh itu berusaha semaksimal mungkin. Artinya apa? Kita harus berjuang, menegakkan kalimat tauhid, menjalankan syariat yang benar di bumi. Kita harus ada perjuangan. Kemudian samping itu perlu kesabaran, sebagaimana sabarnya Nabi Nuh itu. Akhirnya apa yang dia temukan? Karena perjuangan yang benar, Allah selamatkan dia sehingga kapalnya berlayar kembali mendarat di Bukit Judi. Hamba Allah jemaah rahimakumullah. Kemudian juga terjadi pada Nabi Yunus alaihi salam. Dia berdakwah ke sebuah pulau. Sampai di sana tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat, malah diusir. Yunus putus asa, kalau begini beratnya, biarlah saya kembali. Kembali menyeberangi lautan. Apa yang terjadi di laut itu, di sebuah kapal? Ombak sangat kuat, angin sangat dahsyat. Maka tidak ada cara lain untuk menyelamatkan yang di atas kapal itu adalah dengan korban sebahagiannya supaya bebannya menjadi ringan.
apa akal kiatnya demi keadilan dilakukan namanya qur'ah undian. Siapa nomornya keluar, itulah nanti akan dibuang ke lautan. Rupanya sudah 3 kali dilakukan qur'ah itu, tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Ada yang lain dengan berbagai pertimbangannya, karena Yunus adalah seorang nabi. Ada yang lain ingin berkorban, daripada Yunus biarlah saya berkorban. Tapi Yunus menyampaikan tidak perlu, ini sudah ketentuan Allah. Akhirnya Yunus melompat ke dalam laut, dimakan oleh ikan. Sanalah Yunus itu menyesal. Dia mendekat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada seluhan selain engkau, engkau maha suci. Ya Allah, saya ini sudah zalim. Kenapa dia katakan dia zalim? Kenapa tidak sabar menghadapi umat? Orang-orang yang barangkali mereka belum tahu tentang kebenaran, kemudian mereka tidak terima Nabi Yunus. Apakah Nabi Yunus tidak seorang nabi? Kenapa tidak sabar? Maka di sanalah dia sadar. Dia mengatakan, saya ini adalah orang zalim. Hamba Allah, jemaah zuhur rahimakumullah, peristiwa itu terjadi adalah hari Asyura itu. Kemudian umat Yunus yang tadinya menantang ajaran Yunus, mereka mendapat musibah yang luar biasa, angin kencang, hujan yang keras, sehingga perkampungan mereka itu habis. Mereka bertobat, menyesal. Kenapa dia tantang Nabi Yunus yang sudah membawa ajaran yang benar? Akhirnya mereka bertobat. Tobatnya juga adalah pada hari Asyura itu. Banyak peristiwa yang kita lihat di sini. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam berdebat, berdialog dengan Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Hei Musa, kalau engkau punya Tuhan, saya ini adalah Tuhan, saya inilah Tuhanmu yang lebih agung, lebih tinggi. Tetapi kata Musa, kalau memang engkau Tuhan, tolong lihat di mana matahari terbit. Ya, di timur. Tenggelam di barat. Coba dibalikkan. Terbitkan matahari di barat, tenggelam di belah timur itu. Akhirnya Namrud, akhirnya Fir'aun tidak bisa jawab. Berdebat kalah dengan Musa. Karena kalah berdialog, kalah tukar pikiran, kalah berdebat, maka dia mau baru main fisik. Jadi orang main fisik itu adalah orang yang lemah. Orang yang kurang pikiran adalah main fisik. Akhirnya Musa dikejar, terdampar pinggir Laut Merah. Tidak ada cara lain bagi Musa bagaimana untuk menghindarkan diri dari kepungan Fir'aun dan pengikutnya. Allah perintahkan, wa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Kami wahyukan kepada Musa, hei Musa, lemparkan tongkatmu ke laut itu. Maka ditengkarkan lompat, lemparkan tongkat ke lautan, belah dua lautan, lewatlah Musa dan pengikutnya. Kemudian dikejar juga oleh Fir'aun dan pengikutnya belakang. Selamat Musa sampai seberang, Fir'aun dan pengikutnya tenggelam di lautan. Di sanalah Fir'aun sadar, saya beriman dengan Tuhan yang apa sudah berimannya Bani Israel. Saya betul-betul menyerahkan diri, wa ana minal muslimin. Tapi sayang, tobatnya Fir'aun tidak diterima oleh Allah. Sampai Musa di seberang, di sia dia sujud dan syukur, dan dia tunjukkan rasa syukurnya itu berpuasa. Maka disinilah kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura itu. Apa yang kita lihat di sini?
hamba Allah. Walaupun bagaimana yang salah itu ya ditonjolkan dengan adu kekuatan, barangkali suatu saat bisa dia menang, tapi pasti akibatnya dia akan kalah. Maka kata lihat dari peristiwa yang terjadi pada hari Asyura itu, semuanya adalah kemenangan yang dicapai oleh orang yang menegakkan kalimat tauhid di muka bumi. Jadi untuk itu bisa kita ambil intisarinya. Pertama, agama yang benar adalah agama tauhid, meyakini la ilaha illallah. Kemudian orang yang beragama tauhid itu harus konsisten dengan keyakinannya dan mengamalkan sesuai dengan ajarannya. Kemudian juga dalam melaksanakan itu pasti banyak ujian-ujian, tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan. Kuncinya adalah sabar. Sabar dalam menjalankan ajaran tauhid di muka bumi pasti berakhir dengan kemenangan. Maka itulah pada bulan Muharram ini adalah kita hormati, dan banyak peristiwa terjadi di sini. Kemudian juga kita tidak boleh berkelahi, bertengkar, tidak boleh berperang, kecuali kalau orang dulu mulai perang. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik itu semuanya seandainya mereka dulu memerangimu. Artinya apa? Bulan Muharram, bulan dihormati. Tidak boleh ada kegaduhan, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada permusuhan. Bulan dihormati, kita banyak beribadah, kemudian kita kembali bertobat kepada Allah, mulai hidup, kita hidup baru lagi. Bagaimana memperbaiki hidup kita di masa akan datang lebih baik daripada kehidupan yang sudah kita lewati. Masa depan adalah masa yang sulit, bukan masa yang lebih gampang, lebih sulit, karena sudah diprediksi oleh Nabi. Khairul qarni qarni tsumma allazina yalunahum tsumma allazina yalunahum. Generasi yang terbaik itu adalah generasi yang hidup pada zamanku. Kalau ada masalah langsung Nabi bisa mengatasi. Tsumma allazina yalunahum, kemudian generasi sudahnya. Tsumma allazina yalunahum, kemudian generasi sudahnya. Artinya generasi semakin ke ujung semakin kurang menguntungkan. Bukan generasinya yang tidak benar, yang tidak baik, tapi karena pengaruh dahsyat yang luar biasa. Maka untuk itu kita bacalah kisah-kisah Nabi kita, perjuangan mereka yang berhasil. Mereka itu umumnya adalah pada bulan Ramadan, pada bulan Muharram yang tercinta ini. Mari kita berbuat ke arah yang lebih baik. Orang yang lebih baik adalah orang yang mampu merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Allah tidak akan mengubah kita kalau tidak kita yang mengubah. Pelaku perubahan kita bukan orang, bukan Allah, kita. Karena Allah sudah berikan daya kepada kita untuk berubah. Mari kita berubah. Perubahan suatu keniscayaan. Kalau kita mau berubah, ini tentu berubah ke arah yang lebih baik. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.